Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat panduan bagaimana cara melakukan pendaftaran online untuk melakukan penukaran uang receh atau uang baru di Bank Indonesia. Oke, langsung saja ikuti tutorialnya. Caranya teman-teman buka browser di HP atau di komputer. Pertama-tama langsung aja menuju ke alamat website pintar.bi.go.id. Oke, nanti akan muncul halaman seperti ini. Pilih penukaran uang rupiah melalui kas keliling. Kemudian pilih provinsi, lokasi yang mau teman-teman pakai untuk penukaran uang. Saya ini contohnya Jawa Tengah. Kemudian klik lihat lokasi. Oke. Lalu di sini muncul lokasi-lokasinya secara lengkap. Ini ada kota mana saja ini, ada Kota Tegal. Saya coba akan melakukan penukaran uang di kas keliling BI Kota Tegal. Ini saya lakukan ini di tanggal 1 April ini ya. Ini ada juga waktunya, saya coba waktunya ini di jam 11 sampai 12. Oke, kalau udah klik pilih. Nah, di sini teman-teman silakan melakukan isikan identitas teman-teman. Ini isikan nick. Oke, lalu konfirmasi lagi KTP-nya. Oke, lalu nama lengkap sesuai KTP. Setelah itu detail kontak. Lalu masukkan alamat email yang aktif, konfirmasi alamat email yang aktif, oke, kalau sudah klik lanjutkan. Oke, di sini nanti ada detail data pecahan uang yang akan diambil. Di sini ada batas, oke, saya coba naikkan. Ternyata ini udah di-set batas maksimal. Jadi teman-teman kalau mau menukar uang pecahan 20.000 misalnya, ini batas maksimal di 1 juta atau 50 lembar. Oke. Dan ini ada subtotalnya. Dan ini ada data pecahan uang khusus. Oke, di sini misal saya mau nyoba menukar uang 50-nya enggak. Terus 20.000 ini 50 lembar, 10.000-nya 10 lembar, 100 lembar, 5.000-nya 100 lembar, 2.000-nya 200 lembar. Oke, ini. Jadi totalnya adalah Rp2.900.000. Jadi di sini saya hanya menukar uang pecahan 20.000 50 lembar. Pecahan 10.000 100 lembar, pecahan 5.000 100 lembar, pecahan 2.000 200 lembar. Oke, kalau sudah totalnya 2.900, lalu pilih checkbox untuk melanjutkan pemesanan. Dan ini untuk verifikasi bahwa teman-teman itu bukan robot. Kalau ini juga dicentang, dengan ini saya menyatakan bahwa data yang Anda telah saya masukkan adalah benar. Lalu klik pesan. Oke, di sini ada pendaftaran kas keliling telah berhasil. Kode verifikasinya, kode pemesanannya sekian-sekian ya. Lalu ini dapat barcode informasinya di Samsat Kota Tegal. Waktunya, nih, dibaca lagi ya. Saat penukaran harus membawa uang rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan yang tertera pada bukti pemesanan. Jadi teman-teman nanti harus membawa uang yang pas. Ini saya harus membawa uang Rp2.900.000.
Oke, kemudian ini ada layanan. Silakan dibaca. Jadi saat penukaran hanya dilakukan pada tanggal dan lokasi waktu yang tertera. Jadi harus sesuai dengan bukti pemesanan. Yang kedua, penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital ataupun cetak. Yang ketiga, penukar harus membawa uang rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan yang tertera pada bukti pemesanan. Yang keempat, uang rupiah yang akan ditukarkan telah dipilah dan dikemas dengan ketentuan. Uang rupiah dipilah menurut jenis pecahan dan tahun emisi. Disusun searah dan dipisahkan antara uang rupiah yang masih layak edar dengan uang rupiah yang tidak layak edar. Oke, oh ada iklan dulu ya teman-teman. Oke, iklan roti-roti. Oke, silakan dibaca ini teman-teman. Oke, jadi penukaran uang pecahan. Jadi penukaran uang pecahan nanti itu harus sesuai jadwal yang sudah kita pesan dan membawa KTP dan membawa uang pas. Jadi tidak bisa diwakilkan. Oke, setelah sudah selesai langsung kita download bukti pemesanan. Oke, sudah di-download. Oke, ini sudah di-download ya teman-teman, nanti ditunjukkan. Oke, nanti saat melakukan penukaran harus sesuai jadwal. Oke, sekian teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja cek di kolom komentar ya, tinggalkan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.